Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Datang mau musik ini, baby. Untuk modus melody, melody, yeah. Kalau inspirasinya di dalam play. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uze. Ini teman-teman, balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada yang menjadi ada di tanah ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian teman-teman. Oke, jadi kali ini aku akan membuat portal yang namanya adalah portal bakso simulator teman-teman. Oke, jadi Bakso Simulator ini adalah sebuah game yang dimana game tersebut adalah lanjutan dari game Warnet Simulator teman-teman, atau game ini buatan dari Bang Andi Lukito teman-teman ya. Dan Warnet Simulator tamat dan akhirnya sekarang yang booming itu adalah game Bakso Simulator teman-teman. Oke, dan para youtuber-youtuber banyak sudah yang bermain game ini teman-teman ya, dan Uzeming pun sempat memainkannya di channel Uzeming Official teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal bakso simulator bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk membuat portalnya kita membutuhkan bahan ya. Jadi di sini kita membutuhkan obsidian sebagai bahan utama dan flint and steel teman-teman ya. Oke, setelah itu kita gunakan block of emerald dan juga quartz brick teman-teman ya. Oke, jadi setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja kali teman-teman ya. Oke, kita buat dengan ukuran 4x5. Oke, 4 2 3 4 5. Oke, setelah itu kita akan taruh bridge blocknya teman-teman di bagian pojok-pojok teman-teman ya. Dan block emeraldnya kita akan taruh di bagian tengah-tengah teman-teman. Oke, dan kita akan buat bagian belakangnya lagi teman-teman ya. Oke, kita samakan aja teman-teman. Oke, dan kita akan coba menggunakan flint and steel teman-teman ya, jadi atau enggak ya. Oke, kita akan coba 1 2 dan 3. Oke, dan jadi teman-teman ya. Wow, jadi inilah portal dari bakso simulator yang Uzeming buat teman-teman. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hanyalah hoax teman-teman ya. Oke, nanti jika ada link mapnya atau link add-onnya, aku akan buatkan untuk kalian teman-teman ya. Aku akan taruh di deskripsi. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan masuk ke dalam portal bakso simulator bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan lari 1 2 dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dalam portalnya bakso simulator teman-temannya. Oke, dan kali ini tampak cuacanya lagi hujan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba langsung aja nge-review map dari bakso simulator teman-teman ya. Wow. Oke, jadi di sini kita kalau kita lihat dari atas teman-teman ya, ini seperti jalanannya bakso simulator yang seperti di dalam game teman-teman ya. Dan bentuk mapnya sih agak mirip teman-teman ya, namun ini adalah versi Minecraftnya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba untuk mencari tempat bakso simulatornya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita untuk nge-review dulu kali teman-teman ya tempat-tempatnya. Sebelum itu kita akan coba untuk cari map bakso simulatornya dulu. Oke, oh ini dia teman-teman. Oke, jadi ini dia tempat bakso simulatornya teman-teman ya. Dan di sini ada kayak tempat kalau nggak salah tulisannya si lambat ya, kalau nggak salah itu teman-teman ya. si cepat kan si lambat itu.
untuk buat kayak ngirim barang di sini teman-teman tempatnya. Dan di sini ada sebuah cheese ya. Coba kita lihat di dalam cheese ini ada apakah isinya ya. Oke, ternyata ada kostum teman-teman ya, tuh, dan beberapa item lainnya. Langsung aja kita coba untuk mengambilnya teman-teman. Dan kita akan langsung memakainya teman-teman ya. Oke, kita akan pasang dulu. Oke. Pertama celana, helm, sepatu dan juga bajunya. Oke, jadi ini seperti kostumnya Bakso si karakter dari Bakso Simulator kali teman-teman ya. Oke, dan ada beberapa item lain, yaitu ada Enchant Apple. Ini LP ini sebenarnya uang ya. Tapi tulisan seharusnya ini emerald teman-teman. Oke, ada vaksin dan juga milk teman-teman. Oke. Oke, dan ini mulai malam ya. Coba kita ganti time-nya jadi day, bisa enggak? Oke, teman-teman, sudah kita ganti time-nya tapi masih kelihatan seperti ini, teman-teman. Oke, jadi inilah tempat baksonya teman-teman, atau rombong baksonya ya. Dan mungkin ini adalah tukang baksonya teman-teman, atau si kam baksonya ya. Oke, coba kita ini apa nih? Oke, nggak ada apa-apa ya. Oke, coba kita coba nge-review tempatnya ya. Di sini ada oke, tempat kayak penjualan item gitu teman-temannya. Ada sini ada iron, ada gold. Oke, dan sopel ya. Mungkin ini kayak mangkok gitu teman-teman ya. Oke, dan ini ada penjualnya yaitu villager teman-teman. Villager, oke. Oke, oh astaga, ternyata di belakangnya ada ruangan teman-teman ya. Oh, ini kayak meja ya, meja kursi ya. LP23. Oke, ini harganya teman-teman ya. Ini berarti dia ini menjual kursi, meja untuk dimainkan di Bakso Simulator teman-teman ya, atau bisa dibilang item ya. Oke, dan ini apa nih? Oke, ini ada toko kayu teman-teman. Oke, ternyata di sini ada toko kayu juga ya. Kredit potong kayu, benerin gerobak. Oh, berarti ini tempat untuk upgrade gerobaknya teman-teman. Oke, bayar di sini katanya ya. Oke, dan ini apa nih? Oke, ini serbaguna toko. Oke, ini toko serbaguna namanya teman-teman ya. Oke, dan apa nih? Lampu pengusir hantu. Ini lampu pengusir hantu ya. Kalau ini lampu pengusir hantu ternyata ya. Ini apa nih? Pantungan. Ini obat nyamuk. Ini obat nyamuk double. Dan ini apa nih? Baterai level 1. Ada radio juga teman-teman. Astaga, kocak sih teman-teman ya menurutku ya. Oke, jadi ini ada apa nih? Oh, ini tempat sampah ya. Oke, tempat sampah. Oke, jadi agak-agak mirip sih seperti yang realnya Bakso Simulator teman-teman. Dan ini ada tempat toko bekas teman-teman katanya ya. Wow. Oke, kita lihat lagi. Dan ini oke, yang menarik perhatianku teman-teman ya, warnanya sangat mencolok. Kalau nggak salah ini tempat arcade atau tempat kayak main judi online gitu teman-teman ya. Coba kita lihat. Aduh, kita hancurin lagi. Coba kita tutup dulu. Oke, coba kita lihat apa itu. Ini tulisannya kan tempat arcade kan, Bakso Ton. Oke, kita bisa masuk nggak ya? Update map ini ke level 02. Tunggu ya. Oke, jadi belum bisa dibuka teman-teman ya, nggak ada pintunya. Tapi kalau kita hancurin bisa nggak ya? Coba kita hancurin. Oke, dalamnya nggak ada teman-teman ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, jadi kita bisa tinggalin. Oke, dan di sini apa ini? Ini apa ini? Gambar YouTube teman-teman. Coba apa ini? Tulisnya subscribe channel YouTube FY Gaming 77. Oke, jadi ini dia yang lagi yang membuat mapnya teman-teman ya kayaknya ya. Itu namanya adalah FY Gaming 77 teman-teman. Wow. Oke, setelah itu apa lagi yang kita akan coba nge-review ya? Oke, ini apa nih? Ini toko bunga ya? Iya kah?
Oke, ini ada namanya toko dekorasi, teman-teman. Oh, dekor lah. Dan di sini ada jual bunga aja sih. Oke. Tanaman-tanaman gitu. Dan di sini apa ini? Ada. Oke, banyak villager ternyata di dalam sini, teman-teman. Kayaknya ini rumah dari Bakso Simulator ya. Oke, Kang Bakso lagi tur. Oke, ini rumah kita, teman-teman. Kalau nggak salah di bagian sini kamarnya, ya kan, benar kan? Dan kalau di gamenya, Kang Bakso itu tidur di sofa, teman-teman. Di sini. Oke, dan sini seharusnya ruangan kosong ya. Oke, benar-benar keren loh asli. Oke, dan ini tempat apa ini? Oke, ini kayak ruangan gitu sih. Nggak tahu apa ini. Oh, ini tempat jual furniture kayaknya, teman-teman ya. Kayak tempat kasur, kursi gitu ya kali ya. Sofa. Wow, asli sih keren, teman-teman. Dan kayaknya ini sudah semua ya, kita review ya. Coba, oke, saya sudah, ini terakhir, teman-teman ya. Oke, dan di sini kita belum ya. Kalau di sini kalau nggak salah kayak tempat apa namanya, tempat pemakaman gitu kali ya. Oke, jadi ada yang tempat yang kita nggak tahu ya. Ini apa ini? Pak Magic Wanted. Oh, berarti ini penjara, teman-teman ya. Wow, oke. Kayaknya seperti kita sudah nge-review semua, teman-teman ya. Oke, kita mungkin saatnya untuk balik, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi cara membuat portal Bakso Simulator selesai, teman-teman ya. Itu adalah portal map dari game buatan dari Bang Andi Lukito, teman-teman. Oke, bagi kalian sudah subscribe, thank you, teman-teman ya. Dan jika kalian suka dan video ini, silahkan dibantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request cara membuat portalnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung, aku akan buatkan portalnya, teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di next video. Jadi, see you, see you, and goodbye.